kabar teman-teman? Saya doakan kalian baik-baik saja selama pandemi ini. Perkenalkan, nama saya MVK Isbila. Saya akan membahas tentang apa saja sih kegiatan yang bermanfaat selama COVID-19 ini. Kegiatan seperti apa saja yang bisa dilakukan di rumah yang bermanfaat tentunya. Yang pertama adalah budidaya ikan. Manfaatnya selain menguntungkan, pikiran kita juga bisa jernih karena dimanjakan oleh beberapa ikan hias. Yang kedua adalah memelihara burung. Suara yang merdu yang dihasilkan oleh kicauan burung bisa menetralisir tingkatan stres yang ada dalam diri kita. Yang ketiga adalah bercocok tanam. Manfaat dari bercocok tanam selain bisa memanjakan mata karena tanaman yang sangat indah, kita juga bisa menikmati hasilnya seperti cabai, memat, lidah buaya, dan lain-lainnya. Oke, baik. Dari 3 rekomendasi yang saya berikan, kira-kira yang mana nih yang membuat kalian menarik untuk dilakukan dan dijalankan saat pandemi ini? Yuk, kita workout dengan yang bermanfaat.